Oke guys, selamat berjumpa kembali ya di channelnya Amanah Bedil Shop. Kali ini masih seperti biasa guys, kita akan berburu ya guys ya. Berburu, kita coba pinjam unitnya milik Bapak Bos Fauzi. Bapak Bos Fauzi ya guys ya, ini untuk unitnya Pak Bos Fauzi. Kita lihat untuk unit Omen Sprint X yang spek standar ya guys ya ini. Miliknya Bapak Bos Fauzi. Di depan ya, kita biasa simpen di target 50 meter ya guys ya. Untuk targetnya ada babi sama ayam ya guys ya. Babi sama ayam. Nah ini spek standar untuk Omen Sprint X-nya ya guys ya. Dan Babos Fauzi untuk spek standarnya udah support laras lag ya guys ya. Jadi laras lag kalau pakai kacang konvensional pasti lebih enak ya guys ya. Apalagi pakai roket atau Hercules ya guys. Tapi yang ini udah support laras. Sulingnya udah support kacang dari Suriken ya guys ya. Suriken, Suriken dari Pabos Rosso 14 grain sama 13 grain ya. Mantap. Nah itu target kita simpan jarak di 50 meter ya guys ya. 50 meter. Nah ini untuk unitnya kita akan pinjam, langsung kita eksekusi ya guys ya untuk target di depannya. Tadi udah kita setting-setting dulu ya guys ya. Untuk unit pool seperti ini, jadi udah pre-setting tes akurasi ya guys ya. Nah ini untuk kita coba pakai yang 13 grain. Di depan ada 9 buruan ya guys ya. Kita akan langsung coba eksekusi. Nah itu di depan ya guys. Kita akan langsung coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nah udah agak rusak guys ya. Saya lupa ke bawah ininya, piloknya. Nah, kita akan mulai 50 meter. Kita lihat tes kestabilan sama powernya ya guys ya. Suriken 13 grain. Hit. Target yang kedua ayam ya guys. Lanjut target yang selanjutnya, ketiga. Target yang keempat. Warnanya udah agar pudar ya guys ya targetnya. Target yang kelima babi juga ya guys. Tadi ayam. Untuk yang bawah tadi habis skip-skipnya ya guys ya. Jadi lihat kita perkenaannya. Rapat cukup ya guys ya, 50 meter sangat rapat. Nah ini babi juga ya. Lanjut target yang ke 6 ya guys ya. Yang ke 7. Nah ini ayam. Lanjut yang ke 8. Dan yang terakhir ya guys, ini ada babi. Hup, habis semua ya guys ya. Nah ini rekam ya 3 menit, tapi kita rally ya guys, rally nemaknya, jadi cepet 3 menit cepet.
Jadi cukup stabil ya guys ya untuk regulatornya ini, untuk regulatornya cukup stabil, cukup mantap. Meskipun ditembak rally ya guys ya. Nah ini untuk unitnya milik Pak Bos Fauzi ya guys ya, Omen Sprint X. Nah untuk kebetulan beliau upgrade ke laras alloy polygon ya guys ya, cuma masih proses. Nah, ini untuk yang versi lokalnya juga guys ya, udah joss, udah mantap. Nah ini untuk unitnya yang Omen Sprint X milik Pak Bos Fauzi. Terima kasih, selamat berjumpa kembali dan salam satu hobi.